Guys, ini ada yang mantep nih guys. Gue dapat kiriman dari El Buco Cantina nih guys. Ini menu favorit gue, itu namanya nasi kulit ayam original egg crispy guys. Ini isinya sedap banget. Di sini ada nasi kulitnya, ada telur dadar di baliknya. Ini tuh ada kayak remah-remah, kremes-kremes gitu guys. Ini kita cobain aja guys. Rasanya pasti gue yakin sih nikmat. Soalnya ini yang masak ini tuh mantan chef di restoran di daerah Hong Kong guys. Jadi ini pasti terjamin guys. Nasinya nasi jeruk, enak banget. Coba kita rasain kulit ayam ini. Enak keras guys, enak banget. Crispy banget, rasanya juga enak. Pas banget guys. Ini pas banget, ini kalian harus coba. Nanti gue tulis semua alamat informasinya di kolom description. Harus dicuci dan guys. Oke, bye-bye. Halo guys, balik lagi channel gue, Krisu Kita Channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi, ini dari NCT, tapi ini cuman satu-satu ini guys, cuman doyong doang di sini guys ya, lagi live version. Judulnya Eke Nggak Paham guys, jadi kita intro dulu guys, ceplok. Oke, kita udah buka nih guys. Kita ini gue nggak tahu nih guys judulnya apa guys ini, tapi yang pasti ini doyong dari NCT guys. Gue nggak tahu nih. Ini pasti udah pasti mega star nih guys untuk suaranya guys. Kita langsung lihat ya guys. 1, 2, ceplok. Oke. Oke. Oh, sedih nih kayaknya nih guys. Oke, ada sering-seringan. Live ya guys. Oh iya, live version bener. Macam jiwanya doyong ya. Oke, nice. Tapi emang kalau vokal udah bagus tuh pede banget guys ya. Ini kayak di sini guys, musik sepi banget loh guys, cuman vokal doang. Tuh. Piano ngekor-ngekornya udah tiap beat gokil. Aduh, dynamicnya kalau live tuh enak banget guys ya. Nice banget. Oke, masih emosi belum ditarik guys sama dia guys. Aduh, violinnya enak banget, tingginya gitu. Bas pelan-pelan masuk ya. Oh, lafalnya bagus ya. Tetap Korea buat lagu-lagu kayak gini menang sih guys, menurut gua guys. Jadi benchmark juga guys. Tuh suara gitar enak banget juga guys ya. Eh, asik banget itu. Aduh, enak banget guys. Nih di sini guys. Stringnya. Aduh, enak banget guys. Oh, itu doyong gitu kali guys ya. Ini re. Nice. Aduh, gitarnya enak banget sih, buset. Gila, kalau session player gini emang sabar-sabar banget mainnya guys ya. Gue penasaran ini belakang-belakangnya guys. Oke. Power mulai keluar nih guys di sini. Oh nice. Oh, manis banget. Tuh gak sih kalian, ini gue sebagai produser juga komposer sound engineer, gue sangat dapat banyak pelajar banget di sini. Kalian lihat gak sih pergerakan string sama vokalnya, cara dinyanyi ini bagus banget tuh guys di sini guys. Nih lihat pergerakan nih guys. Enak banget, gila, nikmat banget guys. Mulai power ya. Staccato. Anjir, manis banget. Dan ini mixingannya nggak di-treat sebagai kayak solo vokal guys ya. Lihat kalian dengar di sini stringnya rada maju di sebelah kiri nih guys.
Aduh, enak banget. Oh, singko pasis guys. Manis. Manis banget deh. Hey. Kok gak ada doyongnya nih? Cuman do doang. Cuman manis banget ya musiknya guys. Gak kenapa guys, gue suka banget sama string section tuh yang live gini guys. Karena dapat laid back gitu. Jadi gak terlalu on tempo, gak terlalu robotik. Jadi human banget guys, enak banget. Clear amat pak. Pecah, wah enak banget dia ambil situ. Wow, kita pause guys daripada sakit hati. Jadi gue duluan aja guys. Gila doyong kualitas vokalnya emang gila guys, emang khusus secara emosi dia tuh tahu harus bersikap sama beretitude kayak gimana guys untuk menyanyikan sebuah lagu guys. Dan ini musisi juga enak banget guys, gila maksudnya kalau misalnya bicara live kayak Korea tuh emang gila sih guys, mereka lagi naik banget secara sound, secara pertunjukan, secara backgroundnya, lightingnya itu lagi pecah-pecahnya guys. Oke guys, sekian dulu dari gua, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment di video, jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris sangat, bye-bye, vlog.